Apa aja sih yang aku lakuin sebelum berangkat kerja? Well, aku bakal ceritain. Begitu bangun, aku langsung nyapu dan bersih-bersih dulu. Ya biar nanti pulang kerja itu enak liatnya. Nah, kalau udah bersih dan keringetan kayak gini, aku langsung mandi, guys. Dan setelah mandi, aku biasanya langsung ganti baju kerja dan makeup dulu. Oh iya, aku lupa sarapan lagi. Oke, nggak apa-apa deh walaupun udah rapi, aku tetap mau masak. Biar bajunya nggak kotor, nggak lupa aku pakai apron dulu. Topi baretnya juga jangan sampai ketinggalan. Oke, kali ini aku mau masak cukup untuk aku aja dan cukup untuk sarapan aja. Coba tebak aku masak apa? Nah, sambil kalian menerka-nerka, kalian pada kepo gak sih sama apron yang aku pakai ini? Oke, aku bakal spill apron yang cute ini. So, ini adalah apron Friendsmade dari Craftdale. Apron ini tuh multifungsi banget, desainnya estetik, bahannya lembut dan gak panas, dan yang pasti melindungi pakaian kita biar gak kotor kalau lagi masak. Kalian juga bisa request tambah nama atau bordir logo di dada atau topi. Pokoknya, buat yang lagi cari seragam custom, kalian bisa langsung cek aja di @craftdale. Tara, masakan aku buat sarapan udah jadi, guys. So, langsung aja aku makan, dan abis itu aku lepas apronnya dan siap-siap untuk bekerja. Thank you for watching. See ya!